Okay, so kita akan untuk membuat lips ini kita perlu lukis dulu bentuk mulut kita, bentuk mulut karakter kita. So contohnya bukan A E I macam ni bentuk mulut dia. Kalau disebut F V macam ni, kalau O O paling senang lah. Kalau L lidah di keratas, BMP BMP bentuk E E takut macam tu. C, D, G, U, R, T, Q, W dan sebagainya lah. So ini ada banyak contoh. So pilihlah yang bersesuaian mengikut watak masing-masing. So kalau lihat kalau type dia kat pakcik Google tu, kat pakcik Google tu memang banyak rujukan. Okey, ada yang daripada tepi, daripada depan. Okey, bentuk mulut macam ni sengit sikit. Okey, ni bentuk apa? Lelaki dah depan dan tepi, bentuk tepi. So kita just trace apa? Bukaan mulut tersebut. Okey, dah dia ada panduan lah. O, W, T, L, F, V dan sebagainya. So sama juga kalau yang untuk binatang, sebenarnya sama je. Sebab binatang tu kita nak dia bercakap. Okey, contohnya ini. Ni standard 14 standard mouth shape. Okey, daripada front view lah untuk sebelah depan. Okey, so saya akan demokan gunakan yang ni lah. So carilah yang bersesuaian dengan dengan watak masing-masing. Okey. So kemudian, kita lukis bibir ni lah. Kita kena trace bibir ni. Dan kita masukkan dalam satu simbol grafik. Okay. So, dan nanti dah siap mula trace dulu dekat satu frame. Frame pertama. Sebab kita nak dapatkan bentuk dia. Okay, kemudian setiap frame tu kita perlu asingkan. Contohnya neutral frame pertama, frame kedua kalau nak sambahlah surprise, smile. Okay, tapi saya akan tak ambil ni lah. Saya akan tunjuk neutral, satu neutral. Lepas tu frame kedua, frame ketiga, so seterusnya lah sampailah R. Okay, satu bentuk lips ni satu frame. Okay. So kita susulkan nanti. Kemudian langkah seterusnya, setiap ni kita labelkan. Okay, nanti kat properties kita labelkan. So labelkan ikut yang ni senang. Okay. Sebab nanti bila proses seterusnya nanti kita nak synchronizekan dengan jenis bukaan ni. Okay. First kita cari kita punya bentuk bukaan ataupun kalau dah mahir mungkin lakar sendiri mengikut watak masing-masing. Watak yang animation. Okay. Ni kalau nak gunakan dan selalu ni dia rajin keluar dekat exam. Okay, kita buat. Lepas tu kita asingkan setiap satu bukaan ni satu ni lah. Satu bentuk lips tu . And then kemudian susun kita masukkan satu layer khas untuk kalau latar belakang lah sebagai watak. Dan satu layer khas untuk kita masukkan tadi apa? Mulut grafik tu kita buat. Okay, maksudnya kita ada tiga layer lah. Satu watak sebagai latar, lepas tu lips tu layer kedua. Dan kita masukkan audio kita, apa yang dia nak sebut. Okay, kemudian langkah seterusnya kita aktifkan simbol tadi tu, simbol lips tu atau mulut lah, namakan ikut masing-masing. Okay, kemudian dekat properties nanti ada lip sync. So kita klik lip sync tu dan dia akan keluar pop-up macam ni. So kita synchronize-kan dengan tadi
apa bukaan grafik tadi tu. So kita klik satu ni, kotak ni, saya demo ni, saya just terangkan dulu. Demo dulu, nanti saya demo. Kemudian ikutlah bukaan bibir tadi tu, jenis bibir. Neutral, kalau A, macam mana bukaan dia. Kalau U, A dan sebagainya lah, sampailah R. Kita cari satu-satu. Ataupun kita synchronize-kan dengan yang tadi ni, kita labelkan. Ha, ni tujuan tadi, labelkan supaya bila proses yang kelima ni, kita just cari ikut label. Okey, kemudian selesai. Dah habis tu selesai. Dan secara automatik, kalau lihat kan, lips tu akan disynchronize-kan dengan audio yang kita dah masukkan atau sebutan tadi itulah secara automatik. So kemudian terus kita mainkan, so jadilah. So mudah saja sebenarnya. Okay. Okay, nampak mudah tapi ini ada satu grup tu berapa kali saya tunjukkan. 2-3 kali jugalah grup tu saya tunjukkan. Okay, so itu cara dia. Okay, so cara untuk saya akan demokan cara untuk nak buatnya. Okay, so cara dia seperti saya katakan tadi lah, mungkin awak cari dulu dekat internet. Okay, benda-benda tu. Okay, kita buat satu simbol baru. Okay, namakanlah. Nak lips ke, nak mulut ke dan sebagainya. Dan pilih sebagai grafik. Okay. Kejap. Kalau nak ikut saya ataupun nak contoh, saya dah masukkan dekat palette. Kejap mana palette. Palette yang saya share dulu tu saya akan boleh download dari sana lah kalau malas nak mencari mana. Okay. Download dari palette tu So dari palette tu saya dah share ni lah. Okay, contoh lips, kemudian ada audio lah. Audio pun ini bunyi skuter, ini bunyi apa lah, saya pun lupa lah. Saya akan gunakan ni lah, padang muka. Okay, so boleh download dari situ. Okay, tadi dekat mana? Insert new symbol, lips. Graphic, click OK, saya paste kat sini. Okay, so sekarang ni tugas kita adalah untuk trace sebab kita nak ikut orang punya. Okay, so seperti biasalah. So trace ni adalah teknik kalau sama juga tema dalam animation rotoscoping. Kalau ingat dalam tajuk ni ada rotoscoping, tapi rotoscoping tu lebih kepada trace pergerakan. Okay, pergerakan, satu pergerakan contohnya orang berjalan so dia gunakan video betul atau gambar betul, susunan jujukkan apa ni gambar tersebut dan ditrace satu-satu pergerakan tu. So itu teknik rotoscoping lah. So boleh gunakan line tool, tak kisah, dan selalunya tak kisahlah kalau nak gunakan line tool ataupun pen tool, terpulang kepada keselesaan masing-masing. Okay, so macam saya ni, saya suka gunakan line tool sebab okay, bila line tool saya boleh adjust dia punya, senang nak adjust lah. Okay, so macam tu lah. Okay, kalau nak tebal dia punya ni tadi sebelum buat tu buatlah jadi dua, ketebalan dia dua line tu. Okay, so kita trace dulu baru kita nanti pindahkan satu per satu supaya mudah kita nak buat label nanti Okay. So saya suka gunakan ni sebab memudahkan. Okay, boleh gunakan pencil tool ataupun pencil tool lah ataupun brush tool. Tapi saya seperti saya katakan tadi lah, saya suka gunakan line tool ni. Lebih cepat. Okay.
Dan untuk lidah dia. Macam tu. Untuk ah. Okay. So untuk ni kalau bentuk ni lebih kurang sama, just copy paste je. Lebih cepat. Okay, cuba, tapi kena adjust sikit lah. Ha, macam ni kan. Ha. Dia kena ke bawah lagi. Ha, tapi masalahnya bila dah bercantum macam tu, so kena buang lah. Ha, ini untuk ditarik keseluruhan. Okay, so ini kena banyak praktis. Eh? So barulah kita buat lidah dia. Ini dia tak lana. Nah, kalau nak tambah dia punya ni, tambahlah. Okay, so itu cara dia. Kalau nak cepat. Kalau dia punya tu lebih kurang sama. Macam ni ada lebih, kita boleh delete. So ini kita trace dia punya outline saja, belum kita warnakan. So terpulang pada cara kerja masing-masing. Nak trace apa ni, nak trace lepas tu nak warnakan. Terpulang, atau nak trace dulu outline saja baru nak warnakan pun boleh juga, bergantung kepada cara kerja masing-masing. Okay, sekarang ni saya tengah mod line . So bila saya nak ubah dia punya line tu, tekan ke kunci control baru kita boleh ubah. Okay. Caranya lah. So tak payahlah nak tukar kepada selection tu ni, leceh kan. Ataupun kalau ingat dia punya shortcut, kena tekan V untuk ni, line N. Okay, macam saya tak suka macam tu, saya lebih suka gemar gunakan keyboard bila nak ubah line tu jadi curve dan sebagainya. Okay, so kena trace macam ni kalau nak lidah. Pada lidah. Ha, kena panjang sikit, kena curve. Ha, kena sesuaikan lah. Okay. Sama ada dagu sikit. Bukan dagu, ni bukan dagu sebenarnya. Okay, so seronya kena buatlah sesuatu kalau macam ni dia lebih kurang ada 14. Ada 14 apa? Ada 14 apa tu? Asas . Asas bukaan mulut. Okay, sebenarnya seperti saya katakan tadilah, ada macam-macam boleh anda rujuk, boleh ikut mana-mana, tak ada salahnya. So macam ni dia kat sini rata sebenarnya, okey. Kat sini baru di curve. Okay, so kena pandai lah sikit gunakan line tu ni. Kena buat macam tu. Okay, kalau nak tanya, boleh tanya. Ataupun sambil-sambil tu boleh ikut untuk trace. So at least ada latihan lah. Latihan dari segi penggunaan apa ni, line tone . So kalau ada nak tanya, so menyampuk je, jangan risau. Doktor nak tanya. Ya. Yeah. Untuk curve drawing tu, dia memang melekat dekat hujung apa tu? Ya. Yeah. Bila bersentuh. Dia bila bersentuh, misal kata ada garisan. Ada dua garisan ni kan. So, bila bersentuh, yang bersentuh ni, yang hujung ni tak, dia takkan curve lah. Sebab macam seolah-olah dia terputus kat situ. Kita masukkan awak tanya kan? Ya, betul. Dia tak lari yang dekat point antara dua dua garis tu. Tak ikut. Kalau macam tadi kan saya buat kan, lihat. Sebelum saya buat gigi dan sebagainya, saya akan buat dulu yang ke bahagian bawah. So bila dia bercantum, itu dia masalahnya. Dia akan kalau dia bercantum, mana tempat bercantum dia tak ikan ikut.
So saya akan buat macam ni dulu, baru saya. Kalau saya buat macam ni, misalkan kata bercantum macam ni kan. Ha. Tengok yang tak bercantum, yang selepas cantuman tu yang lain tu dia tak akan ikut. Ha. So kena kena pandai tu dah cakap, kena kena rajin sikitlah. Ya, cuba eh. Okey. Okey, lepas tu lain. Lagi apa? F. F dia macam menggigit ni. Tak nampak sangat eh. Dia macam curve ni sebenarnya. Dia curve ni. Okay, saya suka gunakan pink sebab dia kontras dengan warna yang lain. Kalau saya masih kata gunakan warna biru, mungkin kalau tempat yang gelap tu tak nampak. Okay, saya suka gunakan warna pink dulu. Nanti saya akan tukarkanlah ke warna yang bersesuaian. Okay, sebagai outline. So, mungkin boleh cuba sama-sama. So nanti bolehlah try test ni. Jangan tunggu sampai. Sebab peluang ni lah kita bertemu ni, sebab kita bertemu hanya. Doktor, saya nak tanya. Yeah. Kita boleh duplicate tak layer ni? Contohnya untuk F ni kan, kita duplicate dan kita drag untuk next lip sync tu. Macam saya tunjuk ni kan, kalau bukan lebih kurang sama, kita just pilih apa yang kita nak. Macam mana nak pilih semua? Okay, saya pilih semua kan. Cara pilih tu? Saya pilih just ni, double click. Ataupun awak select macam ni pun boleh. Okay. Lepas tu tekan ke kunci alternate dan tarik. Cik alternate dan tarik ya. Okay. Ataupun Ctrl C, Ctrl V. Copy paste. Ya. Yeah. Okay, baik. Saya duduk. Tapi kalau nanti kan banyak kena adjust kan. Saya tak suka lah. Macam ni yang sebelah atas tu mungkin boleh kita gunakan. Yang bawah tak boleh. So buang saja yang bahagian bawah. So just click sekali ya. Just click. Kalau awak double click, dia akan pilih semua. Just click sekali, maksudnya line ni saja dipilih dan delete. Sama juga sebelah sini, saya nak delete dulu. Ni pun saya nak delete. Kalau awak double click, dia akan pilih keseluruhan. Mana yang bercantum tu dia akan pilih secara automatik. Tapi masalah macam ni, lihat. Kalau saya nanti buat curve nanti kat sini, nanti dia akan terikut yang lain. Kalau macam ni tak lah. Ya lah. Itulah. Okay. L. O paling senang. Pakai ni saja. O. Dia sebenarnya dia kena pandailah macam ni. Kalau bisa kata saya nak buat ni kan, sebab dia tak berapa, dia ada curve dia tak, ada curve sikit kat sini eh. Maksudnya curve dia, lengkungan dia tu lebih bulat. Kalau saya buat macam biasa, dia nanti terlalu tajam, lihat kan. Kalau saya nak ubah, dia akan ubah semuanya. So kena pandai. Saya buat apa eh. So macam ni kan, dia ada curve kat sini kan. Saya buat satu line dulu, baru ni. Kat sini pun satu line. Barulah saya lengkungkan, baru saya sambung kat sini dan lengkungkan. Baru nampak curve dia tak terlalu tajam. Doktor, soalan. Ya. Yeah. Yang ini mulut orang kan? Ya. Yeah. Kalau mulut binatang kita kena cari kena cari dekat internet ke mulut binatang? Ya. Yeah. Seperti saya katakan, bukan mulut binatang pun sama, cuma bentuklah. Kalau burung paruhlah, jadi paruh. Kalau yang binatang lain kena
Contohnya ada taring dan sebagainya, dia berbeza sikit tapi bukan, dia lebih kurang sama. Okey, macam ni dia curve kat sini, dia R. Saya pun buat sebenarnya lah, sebab benda tu dah ada, so memang asalnya saya pun rujuk daripada yang sedia ada. Mudahkan. Okay, so ini untuk R. Okay, nampak senang eh, tapi cuba, kalau cuba buat. Okay, so sekarang kita dah berjaya test eh. Kecuali yang inilah surprise dengan smart ini saya tak buat. Okay, so saya dah buat semua. So sekarang proses seterusnya kita mewarnakan lah. So untuk mewarnakan, kita boleh pilih secara keseluruhannya Ctrl A dan tukarkannya lah. Warna ni nak ikut warna apa, nak coklat tua, hitam. Tapi selalunya kalau untuk nampak animasi tu warna dia cantik, jangan gunakan hitam 100%. So gunakan biru gelap, okay, ataupun coklat gelap. Okay, jangan gunakan 100% warna hitam. Okay. Nampak macam hitam tapi sebenarnya bukan hitam. Okay. So kita warnakanlah untuk gigi. So kalau nak warna gigi, so kita gunakan pen bucket tool ni seperti biasa. So nak letak warna putih lah gigi dia. So kita colorkan semua putih saja gigi dia. Okay, saya katakan tadi lah, sama ada tadi semasa trace satu bukaan mulut, lepas tu nak colorkan terpulang. Okay, kemudian lidah berwarna. Ha, kalau nak guna copy warna yang sama, kita gunakan eyedropper ni. Kita akan dapat warna pada tu lah. Ini saya tak buat. Okay, lagi lidah kat sini, lidah kat sini. Kemudian yang dalam dia warna coklat tua eh. So saya copy saja, so warna coklat tua. So saya just warnakan bahagian dalam mulut. Okay. So siap. Kita trace ni dah warna tak belum. Okay. Ni lidah tak warna, lupa eyedropper. Pilih dan warnakan. Okay. So sekarang kita dah siap trace. So sekarang kalau saya tutup ni, dah ada lah semua. Betul? Okay. So ini kita boleh buang ataupun delete saja layer ni. So kita dah tak perlukan lagi tu. So seperti saya katakan tadi, kita susun satu ni, satu frame, satu bukaan mulut. So kita jadikan tanda tengah ni, plus ni sebagai panduan untuk kedudukannya semuanya pada kedudukan yang sama. Okay. Kita X saya. Kemudian saya insert blank keyframe. Okay, satu cara. Dan kita paste dekat sini. Tinggalkan yang kedua. Okay, so yang lain kita delete. So atau kita boleh, tapi leceh lah, banyak kali kena cut, kena delete. Terpulang lah. Sama ada kita boleh insert keyframe. Lepas tu kena delete satu-satu. Terpulang pada cara kerja masing-masing. Eh. Macam saya lebih suka pilih yang ni, lepas tu pilih yang ni, kemudian saya cut, tinggalkan yang kedua. Frame ketiga saya insert blank keyframe, paste dan tinggalkan yang bukaan yang ketiga lah. Okay, ulang benda yang sama. Okay, saya shift eh. Untuk pilih cut, insert blank keyframe. Untuk susun ketinggal dia punya ni pula. Ni eh. Saya undo.
Saya pandu balik. Yang keempat. Saya terpilih sikit bawah ke bawah tu. Shift. Cut. Okay, yang keempat. Insert blank keyframe. Paste. Yang bulat ke yang keempat. Shift untuk memilih. Cut. Untuk buang. Yang kelima, ulang benda yang sama. Sebab kita nak susun setiap satu frame ni satu bukaan mulut. Okay, cut. Cut. Insert blank keyframe. Paste. Okay. Cut. Insert blank keyframe. Paste. Yang ke berapa? Yang ketujuh X. Insert blank keyframe. Okay, ataupun F7 kalau nak cepat. Doktor, soalan. Ya. Yeah. Susunan apa tu? Susunan mulut tu kena ikut susunan yang yang kita copy tu ke? Ya. Yeah. Boleh. Nanti sebab nanti kita boleh rearrange kan daripada label nanti ya. So, tapi kalau boleh ini pada bukan mulut tu pada kedudukan yang sama sebab nanti bila synchronize cantik je. Mulut dia, kedudukan mulut dia tak adalah kejap ke kiri, kejap ke kanan. Bukan mulut tu eh. So, kalau boleh pada kedudukan yang sama. Sebab tu lah saya kata tadi. Plus ni jadikan sebagai rujukan itu yang tengah. Okay, dan terakhir X. Blank keyframe. Dan tengah. Okay. Ingat kemudahan. Kemudahan onion skin ni kalau nak lihat keseragaman atau kedudukan objek apa ni setiap frame ni lah. So, ini yang pertama berwarna biru. Sekarang ni warna hitam. Warna coklat ni. Yang warna hijau tu yang apa? Mulut yang di bahagian frame kedua. Okay. So, kalau ini warna biru tu, kalau kita nak ikut warna biru, kita ikut warna biru. So, sekarang kita adjust lah ikut warna biru. Okay. Just ikut warna biru. Okay, maksudnya ikut. Kita jadikan yang biru tu sebagai panduan untuk kedudukan bukaan mulut kita pada kedudukan yang lebih kurang samalah tapi kalau boleh 100% pada kedudukan yang sama. Okey, saya jadikan bibir atas tu sebagai panduan untuk yang lain eh. Okay, terlepas. Dan terakhir. Okay. Sekarang kita dah ada pada kedudukan yang lebih kurang sama. Ataupun yang O tu terlalu ke bawah. Ha, tengoklah. Oh, sikit. Okay. So, langkah seterusnya, kita labelkan. Okay, so tutuplah. Hanya sekian supaya kita tak confuse. So, ni labelkan.
yang pertama adalah neutral. So neutral. Okay, so, saya pakai apa ni lah. Short formnya. Saya tahu itu adalah neutral. Yang ni adalah apa? U-S. Okay, yang ketiga adalah PH. Saya rujuk balik saya tak tengok belakang. Nak tengok balik dia punya tu. Yang keempat I. I, yang kelima I. Ni D. Kita labelkan setiap ni. Yang seterusnya S. Seterusnya S, lepas S F eh. F kan? Ha, ni F. Ya, F. F, M. 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 Ni M. L. 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 Lepas tu lagi. O. O. W, O, doktor. W, O ni. Mana? Yang tadi. Ah, ya, oh, yang ni. Ha, yang ni W, O. Kan? Yang ni O. O. O, H. Ash. Yang tadi? O. O. W-O-O. W-O-O. W-O. Dan yang terakhir? R. R. Okey. Stop. Siap place. Siap kita susun. Dan siap kita labelkan. So ini sekarang kita kita labelkan semua dalam simbol lips. Kalau nak makan mulut, mulut lah. Okay, so sekarang kita nak synchronizekan. So saya import dulu audio. Kemudian saya import dulu watak belakang. Saya import tu library contohnya ni lah. Doktor, kalau yang ni untuk yang gambar hadap depan saja kan? Kalau dia sengit, dia lain lagi kan? Proses dia samalah, cuma kena buat lain lah. Oh. Mungkin kena buat lip 2 ataupun lip side. Bergantunglah kepada masing-masing. So sekarang ni ini sebagai watak. Okay, dan saya tarik watak face ni. Okay, kalau kecil kita besarkan lah. Okay. So kita tambah satu mulut. Dan kita tariklah kita punya lips tadi ni ke tempat yang bersesuaian lah kat watak kita. Okay. Dah. Kemudian masukkan ni. Saya import dulu. The library audio. Mana audio ni? Okay. Dan masukkan audio kita pada layer yang pertama lah. So lihat layer kita sampai berapa, mana panjang audio kita. Insert frame. Insert frame. Insert frame Oh, panjang lagi. 107 saat. Insert frame. Oh, panjang masa punya ni. 69 saat. Insert frame. Sampai berapa dah? Insert frame. Okay. Sampai 255. 255 mana? Kurang sini Insert frame. Okay, so kita sama jugalah untuk yang dua layer bahagian bawah tu. Insert frame. Selari Sebab kita nak paparkan keseluruhan ni. Okay, langkah seterusnya. Okay, klik apa simbol kita tadi ni. Ni. Pergi kepada pada properties ni ada lip sync. Klik lip sync. Kat sini lah kita tetapkan neutral dengan neutral. Ah dengan ah yang kita tandakan ya. Tak kisah tadi masa kedudukan dekat apa lips tadi tu berbeza-beza. Okay, kita cari je lah. D. Mana D? E. Mana E? F.
Mana F? L. Mana L? M. Mana M? O. O. R. S. U. Mana U? Ni U. Dan W. Okey. Dan dia akan, okey, kita nak sinkronkan dengan audio pada layer 3. Okey, kalau ada beberapa audio, kita boleh sinkronkan dengan, kita boleh pilihlah kalau audio kedua kita mungkin jauh lagi sikit, pilihlah audio. Dan selesai. Dan kita mainkan. Siap. Dah siap lip sync. Mudah je kan? Doktor nak tanya. Yeah. Boleh tunjuk sekali lagi yang lip syncing tu pergi mana untuk pergi lip syncing? Yang mana? Yang pergi property tadi. Kejap ya. Yang kejap ya. Saya tunjuk. Stop sharing. Share. Mana kejap. Yang mana? Ni? Yang ni ke? Nak synchronize? Yang mana satu? Yang nak saya tunjuk balik? Yang ni? Ni? Pada mana tu? Button properties. Tadi, tadi ya. Properties. Kat properties tadi. Okay. Ni tadi dekat... Okay. Pastikan sebelum buat ni, saya dah buat ni jadi macam ni lah. Saya undo balik eh. So, ni aktifkan ni. Aktifkan apa simbol grafik tadi, simbol lips. Ni, klik pada lip sync. Okay. Dan kita buatlah satu persatu ni. Ikut ni. Saya tunjuk ni memang tepat lah kadang-kadang. Ada yang tak ada dalam sinarai ni kalau yang ada rujukan yang lain. So yang saya ambil ni memang semuanya ada. Kadang-kadang ada yang tak ada ditunjukkan tu dalam dalam rujukan yang kita ambil daripada internet. Tengoklah. Macam saya ambil ni memang semua ada lah. Kat sini lah kita tetapkan. Okay. Ni tadi neutral. Okey, kalau tersalah kita boleh betulkan balik eh. Okey, kemudian klik okey saja dan jelah maksudnya dia akan sinkroniskan dengan audio pada layer 3. Okey, dan secara automatik dia akan sinkronis. Dulu kita kena buat manual satu persatu. Sekarang dah ada kemudahan lip sync itulah. Memudahkan. Okay. Senang je kan? Doktor, nak tanya. Okay. Yang lip sync tu dia memang synchronize dengan dialog tu ke? Yang audio tu? Ya. Yeah. Oh. Kan tadi tu saya tunjukkan tadi bila lip sync dia akan tanya nak layer mana. Seperti katakan kalau kita ada audio 3-4 layer. So nak lip sync dengan audio yang mana? Okay. Yang ni tadi. Ya. Misal katalah ada audio lain dekat layer 4. So dia, kita pilihlah audio 4. Tapi hati-hatilah sikit ya. Kadang-kadang kena ada jarak sikit lah supaya dia animasi kita tu lebih nampak neutral. Okay. Tapi sebelum jangan pula bila bisa kata tiba-tiba rasa besar pula mulut dia ni. Kat sini nak ubah, nanti takut kat sini jadi kecil yang lain semua jadi. Kalau nak sebelum pastikan ratio buka, size mulut tu dengan watak tu kena sama sebelum buat lip sync eh. Kalau nak ubah kat sini kena ubah satu-satu leceh. Ubah sebelum kita buat lip sync. Okay. Doktor nak dengar dengan audio boleh tak? Boleh.
tak keluar bunyi, doktor. Oh, sorry. Saya share tadi tak ni. Tak optimize. Padan muka engkau, kura-kura. Dengar. Kenapa lambat sangat berjalan? Dengar. Okey, kalau perhatikan ni. Padan muka engkau, kura. Sebelum dia bercakap, dia ada macam ni kan. Sebab memang dia akan automatik. Dia ada dia detect audio tu ada sedikit. Ha, ni. Jadi, kalau nak, buanglah benda tu. Ha, ni. Kita start daripada sini. Ha. Dia detect sikit ada bunyi audio yang lain tadi kan, kalau ingatkan jangan. Padan muka. Okay, kalau nak buang tu terpaksalah kita buat yang ni. Kita sebab dia automatik eh. Sebab dia kita buang ni sampai sini. Ha, ni D ni kita buang ni. D ni boleh buang tak? Saya tak pernah cuba pula try eh. Saya delete, takut dia terdelete kat situ. Nak dia hilang. Tambah frame. Tambah frame. Saya delete ni. Undo. Saya remove. Okay, saya buang D tu. Ni pun saya remove. Yang D je saya buang. Eh. Saya remove. Kemudian ini pun saya remove. Saya nak kekalkan dia punya neutral saja. Eh. So, saya tambah frame lah sini. Bermula daripada sini. Eh. Ah. Ah, tu. Tambah lagi sikit. Cuba try test. Padan muka engkau, kura-kura. Baru tak ada. Kenapa lambat sangat berjalan? Padan muka. Yeah. Maksudnya apa-apa saja audio nanti dia boleh detect ke, doktor? Ya. Yeah. Okay. Betul. Apa-apa audio saja yang kita masukkan ni. Contohnya kalau nak kita nak ubah ni, jangan ubahlah kalau misalkan kita ada import audio lain. Cuba saya import audio lain tapi jangan buatlah. Sebab nanti dia punya setting lari sebab dia ada merujuk pada sini kita buat tadi. Ada audio lain. Tak ada kot. Mana saya punya. Bunyi diesel engine tak ada dah pula, mana saya letak, saya pun lupa dah. Okay, so kemudian nak sambung lagi dialog lain lah, kena masukkan layer lain lah. Okay, jangan buat layer yang sama. Maksudnya untuk audio contohnya ada sambungan dialog, sama ada awak buat sambungan sini ataupun awak buat scene yang lain, bergantung kepada gaya kerja masing-masing. Okay. Tak ada masalah. Sebab nanti bila kita mainkan, dia akan bermula daripada frame pertama sampailah frame terakhir, scene keberapa pun awak masukkan. Okay. Buat try test buat nanti. Kalau ada masalah, bolehlah tanya. Ataupun seperti saya katakanlah, dalam refleksi tu janganlah okey, Dr. Shah hari ni saya belajar benda baru iaitu buat. Tak maulah macam tu maksudnya. Itu okeylah tapi mungkin tambah sedikit perbincangan tentang apa yang kita bincangkan pada minggu ni. Mungkin kurang faham berkaitan dengan lip sync ni. So bagaimana nak buat, mungkin boleh ajukan persoalan tersebut dalam ruangan refleksi tu. Okay, bukan sahaja sekadar luahkan perasaan berkaitan apa yang saya timurkan ni lah. Eh, faham eh? So kalau boleh, kita bincang dalam tu. Okay, so boleh buat?
Ataupun ada yang tengah buat? Nak try test? Doktor, soalan. Kalau kita ada dua dua watak yang muka dia tak sama saiz kan, contohnya ayah, bapa dengan anak, maksudnya kita kena buat dua lips eh, satu saiz kecil. Ya, yeah, betul. Okay. Kalau dia face to face macam ni kan, kena ada layer yang berbeza lah untuk kedua-dua watak tersebut. Okay. Doktor, tadi doktor maksudkan dialog yang satu dialog tu untuk satu layer, walaupun pada orang yang sama kena guna layer yang berbeza ke untuk dialog lain? Sebab seperti saya kata tadi ni, lip sync tadi kan, dia kan cakap nak rujuk layer mana. Mana dia tak ada dah. Ini tadi. Ini. Dia nak rujuk layer mana. Kalau misal kata orang yang sama kan, kita sambung dekat sini, boleh buat. Tapi kalau ada watak lain, better gunakan layer yang berbeza. Sebab nanti dia akan rujuk layer 3. Soalnya habis dialog ni, mungkin dia neutral. Lepas tu bapak dia bercakap pula kan. Bapak bercakap, buat layer yang lain sama juga. Cara dia buat benda yang sama. Kemudian baru sambung balik. Kalau misal kata dialog ni budak ni ada lagi, tambahlah layer ke mana selepas dialog bapak dia pada layer yang sama. Pun boleh. Bergantung kepada cara-cara masing-masing. Sebenarnya untuk buat ni ada macam-macam cara lah. Tapi seperti katakan kalau dah mahir menggunakan ni, macam-macam kaedah boleh gunakan cara menipu teknik itulah. Okey, cuba try buat. Ini saya katakan nampak mudah saja kan. Ini saya rasa semester lepas ada satu grup tu, saya rasa 3 kali kot saya demokan benda yang sama. Okey. Ada nak tanya? Bagus, cantik. So seterusnya, kalau tak ada apa-apa, ataupun nak cuba buat ke? Cuba dulu doktor. Okey, cuba dulu. Saya kasih masa sikit. Cuba, kalau ada masalah boleh tanya. Ada yang masuk tadi masuk lewat. Seperti katakan kita akan ada quiz mulai minggu ni. So tajuk quiz tu quiz tu akan berkaitan dengan tajuk perbincangan minggu ni lah. Okay, lip sync apa lagi? Rotoscoping dan sebagainya. Masuk kat mana, kat banting lah. Tadi abang jang jam di kereta. Jadi nak balik. Doktor boleh ulang balik kuis yang akan masuk pada minggu ni? Setiap minggulah. Tengok tajuk yang dekat e-learning minggu ni, minggu apa? Berkaitan dengan apa? Lip sync lagi apa? Advanced animation technique, masking, character animation, so audio in animation, okay, basic concept voice over dengan sound synchronize lah yang tadi kita buat ni.
Okay, so itulah berkaitan tajuk-tajuk. Dan seperti saya katakan, quiz ni selain daripada ambil markah, saya nak tengok jugalah. So, maksudnya kalau jawab betul semua, maksudnya awak fahamlah apa yang dibincangkan pada pertemuan yang keempat ni. Okay, so kalau kurang, markah kurang tu maksudnya kefahaman anda berkaitan dengan tajuk ni mungkin ada kekurangan. So mungkin saya akan bincangkan pada pertemuan berikutnya. Macam itulah eh. So seperti saya katakan lah, setiap quiz tu mungkin mengandungi 2 ataupun 2.5 markah. So sepatutnya ada 4. So saya terlupa nak buat awal-awal pertemuan tu eh. Pertemuan kedua dan ketiga. Sepatutnya ada satu quiz. Okay, tak apa, kita buat dulu yang ni. Mungkin kalau nak ulang balik, mungkin saya akan buat nanti, saya maklumkan pada minggu, pertemuan minggu keberapa. Doktor, okay. Soalan. Ya. Yeah. Kalau macam yang doktor tunjuk ni, katalah karakter yang pertama ni, maksudnya dia bercakap tu dia ada masa-masa dia. So maksudnya kita susun dekat layer tadi lah, contoh layer pertama tu untuk karakter yang pertama. Ya. Yeah. Okay. Oh, ni watak satu lah. Ha, contohnya lah. Ada kekuatan satu. Ni watak satu lah. Ha, lepas tu nanti tambah satu layer lagi. Oh, watak dua. So sama ada dia keluar serentak ataupun selepas watak ni keluar, baru keluar watak tu, bergantung pada storyboard lah. Mm-hmm. Kalau watak tu keluar selepas ni, start daripada sini lah watak kedua. Okay, faham. Insert blank keyframe. So masukkan lah watak tu kat sini. Contohnya watak ni, start sampailah frame keberapa contohnya lah. So masukkan audio. So kalau boleh asing-asingkan lah supaya senang nanti. So audio ni, layer 3 ni untuk watak 1. Lepas tu masukkan mulut untuk yang watak kedua. Okay, tambah lagi lah. Mulut 2. Okay, kemudian satu lagi. Audio. Audio 2 lah untuk watak 2. So start daripada sini. Okay, ulang benda yang sama. Okay, yang start tadi lah. So masukkan mulut, masukkan watak, masukkan mulut dekat sini, insert blank keyframe. Semua start daripada sini lah. Ataupun mungkin ambil masa sedikit lah, terpulang lah. Macam ni kalau ni, habis ni terus keluar sini. Bergantung pada sebab ini berapa detik saja kan lah. Sebab kita dah faham satu saat bersamaan 24 frame. Kalau nak satu saat, so anjakkan lah, lamakan sikit ni. Yang watak pertama ni satu saat, sampailah lebih kurang di sini, baru start yang watak kedua keluar. Okay, bergantung kepada jalan cerita masing-masing. Okay, sini masukkan mulut dua pula tadi lah. Sama lah kalau nak gunakan benda yang sama. Mana tadi? Library. Oh, ni terlindung kat ni. Library lip sendiri. Masukkan ke sini. Okay. Oh, kalau kecil, kita besarkan lah. Lock ni. Tapi tak ada audio pula yang dua. So, sama je konsep dia. Lepas tu masukkan audio. Lepas tu ini, klik sini. Buat lip sync. Aktifkan ni. Buat lip sync. Ni. Buat lip sync. Okay. Benda yang sama. So dia nak rujuk yang mana. Okay. Sama jugalah. Rujuk mana. Lepas tu. Terus. So siapkan lah. Okay. Ada lagi? Tengah cuba, dipersilakan. Saya tak masukkan kejap. Saya cari audio yang lain dah. Mana saya letak. Doktor, satu soalan lagi. Kalau kata dalam scene tu,
dua karakter dia bercakap waktu yang sama. Dia akan buat ada masalah tak datang. Kena serentak lah ni, kena serentak. Macam ni habis watak ni keluar watak, kena serentak nak bercakap kat mana. Kalau kalau pada keadaan sebenar kedua-dua ni bercakap, siapa yang ada, kita nak dengar mana satu bercakap kan? Betul? Kalau kata contohnya cikgu bertanya dalam kelas, murid tu serentak menjawab suara yang ramai lah, maksudnya Masukkan audio saja belakang, tak payahlah lip sync untuk yang budak-budak tu. Okey, dah faham. Kalau nak buat yang untuk detail-detail macam tu, memang semester depan kita jumpa lagi lah. Maksudnya masa, kena ambil masa yang panjang lah. Okay, so jangan masukkan suara yang kedua tu sebagai suara latar belakang. So secara tidak langsung dia akan baik. Okay, doktor. Saya letak nombor. Saya rasa macam banyak saya rakam untuk contoh, tapi saya letak mana. Tak ada kanya. Padan muka engkau, kura-kura. Kenapa lambat sangat berjalan? Tolong, tolong. 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 Okay. So, ini saya buat sambung terus. Macam saya kata tadi lah. Boleh sambung terus. Ini abaikan ya, duplicate dia boleh buat dia tak ada. Padan muka engkau, kura-kura. Kenapa lambat sangat berjalan? Tolong, tolong. 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 Okay. So konsep dia boleh sambung terus. Dan kita boleh gunakan bukaan mulut yang samalah. Seperti katakan kalau bukaan mulut sebelah, kalau sebelah sisi pula nanti kena buat yang lips untuk yang sisi lah. Ini untuk front contohnya. Lips satu, lips dua untuk yang sisi. Ataupun bergantung kepada nak namakan masing-masing lah untuk memudahkan kita nanti mengenal pastilah. Okay, kalau misal kata kita ada tiga watak dan tiga bukaan mulut yang berbeza-beza. So mungkin lip satu,
underscore watak 1, lips 2, lips watak 2, lips watak 3 dan seterusnya.